lambat. Itu hutang loh, hutang. Bagaimana ya? Itu ada Intan loh. Ya Allah, sobat-sobat loh. Intan, ini ada cewek. Tapi, no, ada cangkutnya. Masa kayak gini sih? No. Tepin aja. Ya, tepin. Lihatin sobat-sobat. Mau ngapain dia? Lagi sih. Bang, pengobatannya seperti ini. Kok ada kayak gini sih? Ini kan cangkut sama kutang. Lihat sobat-sobat. No. Sobat-sobat. No. Ini apa nih? No. Lihat sobat-sobat. Ini apa nih? Kutang. Ini kutang nih sobat-sobat. Lihatin gak? No. Ini cangkut. Itu pengobatan sakit itu ya? Astagfirullahaladzim. Ini kutang juga ya sobat-sobat. Lihatin sobat-sobat. Kutangnya kayak gini. Oke sobat-sobat. Saya sebagai muridnya Kim Mercon, saya ditugaskan untuk menjemput Intan di Padepokan. Ya sobat-sobat, minta doanya buat saya agar selamat. Ya sobat-sobat, sebelum kita menjemput Intan, mari kita bersalawat dulu agar selamat di perjalanan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallu alaih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ansil maqasidana. Ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah wa kunu aunana billah asyana dobi fadlillah wa yaqam yang jam ya sadatu ya ahbab wa angkum ya ulil albab ta'ala wang surulillah. Stop Ajim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya sobat-sobat, minta doanya. Tugaskan untuk ditugaskan kemercan saya untuk menjemput kan di Padepokan. Ya sobat-sobat. Astagfirullahaladzim. Itu ada apa noh? Ya sobat-sobat, lihat ada api. Ya Allah. Wakbar. Ya sobat-sobat, kita ya sobat-sobat. Ya. Kedengeran enggak sobat-sobat? Ya. Ada apaan ya sobat-sobat? Ya, sobat-sobat lihat. Kita pantau dulu di sini sobat-sobat ya. Noh, Intan ada ya sobat-sobat? Intan. Intan lagi. Apa ini? Noh. Banyak sekali. Ada yang mundur mandir aja, ada yang lagi dikir, ada yang salawatan ya sobat-sobat. Itu ada Intan noh. Ya sobat-sobat, kelihatan gak Intan? Noh. Ya sobat-sobat. Noh. Intan. Ya sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Saya input dulu ya sobat-sobat. Lagi mau mantau Intan. Saya suruh guru saya, Kim Mercon suruh jemput Intan sobat-sobat. Lihat sobat-sobat. Minta doanya sobat-sobat. Astagfirullahaladzim. Ada apaan tuh sobat-sobat? Ya sobat-sobat. Lihat. Nah. Depan mata kita. Samperin apa enggak ya ini? Sobat-sobat, lihat.
Assalamualaikum. Ya, sobat-sobat. Ada yang datang. Gimana kalau merayu si Intan? Ya, siap. Oh, sobat-sobat. Dia lagi merayu Intan katanya, sobat-sobat. Ada sah itu. Sobat-sobat. Saya pantau dulu, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat. Kelihatan enggak sobat-sobat noh? Ilallah. Ya, sobat-sobat. Samperin enggak ya? Noh, ya sobat-sobat. Saya tadi udah dipasang ilmu halimunnya. Ya. Kok bilang-bilang ngerayu sih? Ini pondok apaan ya? Ya sobat-sobat. Semalam aja tuh saya rayu. Tuh. Saya mau mampir. Buka bajunya ada cahaya. Masa dibuka bajunya sobat-sobat? Ya sobat-sobat. Ini apaan ya sobat-sobat? Ya sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Tuh. Masa dibuka bajunya sobat-sobat sih? Hah? No. Ya sobat-sobat. Ya, lihat sobat-sobat, ada enggak? No. Intan. Ya sobat-sobat, minta doanya aja sobat-sobat. Intan dalam bahaya katanya, lagi mau dibuka tadi bajunya, masya Allah. Masa cewek dibuka-buka sih bajunya, dikir kayak gini. Tuh, dengar gak sobat-sobat, mau dirayu. Rayu buat apaan ya Intan ya? Semoga enggak apa-apa Intan. Saya akan merayu Intan supaya menjadi murid kita juga. Tuh. Intan. Gimana? Udah mau belum menjadi murid saya? Ya, sobat-sobat. Saya mulai dekat aja sobat-sobat noh. Intan lagi dirayu sobat-sobat. Iya, sobat-sobat. Lihat gue, Intan lagi dirayu. Ya sobat-sobat, saya mau kesini. Ada apaan ini sobat-sobat? Ada cewek sobat-sobat. Masa ada cewek ya? Lihat gak sobat-sobat? Noh. Eh, astagfirullahaladzim. Itu cewek ya Allah sobat-sobat. Ini laki-laki semua. Nah, hanya Intan. Ya sobat-sobat, lihat gak? Noh. Ya sobat-sobat. Sobat-sobat. Itu apaan itu cangcut? Ada kutang. Ya Allah sobat-sobat. Itu kutang noh, kutang. Bagaimana? Noh, itu ada Intan noh. Ya Allah sobat-sobat noh. Intan. Ini ada cewek. Tapi noh, ada cangcutnya. Masa kayak gini sih? Noh, Intan. Intan. Ini ada cewek juga nih. Tapi itu ada cangcut sama kutangnya. Masya Allah. Iya, nanti saya panggil. Ini saya lagi suruh jemput Intan dulu sama Kim Rechan. Ya sobat-sobat. Lihat sobat-sobat. Lihat sobat-sobat. Intan ada enggak? No Intan no. Ya sobat-sobat no Intan no. Ada enggak? No. Saya jum nih ya sobat-sobat. No. Sobat-sobat, sobat-sobat. Ih, astagfirullahaladzim. Ada Gus Idris dibuang ke jurang. Lihat sobat-sobat. Noh, Gus Idris. Gus Idris. Gus Idris dibuang ke jurang.
Gimana ini sobat-sobat? Bud Idris. Ya, sobat-sobat. Lihat. Tuh. Ya sobat-sobat, ada cewek. Ini bagaimana ini? Cewek cuma sendirian. Noh, ada kutang. Masya Allah, masa ada kutang, masa ada kutangnya sih? Itu cuang cangcut. Ih. Ih. Cangcut nih ya Allah sobat-sobat. Masa sih? Ya sobat-sobat. Intan lagi ngapain tuh sobat-sobat? Iya, Good Idris sudah dibuang ke jurang. Ya, ini Intan lagi ngapain Intan? Intan, hei Intan, lagi ngapain? Coba sekali lagi. Kalau nggak percaya, ya, sobat-sobat. Nah, ada cewek juga sobat-sobat. Lihatin nggak? Sobat-sobat. Lihat sobat-sobat. Sini, Good Idris, Good Idris katanya dibuang ke jurang. Sobat-sobat, gimana ini sobat-sobat? Sobat-sobat, ada cewek. No, ada kutang, ada cangcut. Masa kayak gitu sih? Ini. Sobat-sobat. Sobat-sobat. Ntar dulu sobat-sobat. Ini banyak penjaga-penjaganya ya sobat-sobat. Sobat-sobat. Ada Intan juga sobat-sobat. Ini gimana ya sobat-sobat? Sobat-sobat. Nah, Intan ya sobat. Itu ada Intan. Ini juga ada cewek ini sobat-sobat. Samperin apa enggak ya? Ada cangcutnya juga noh. Sobat-sobat. Ya coba kita deketin aja ya sobat-sobat, ngobrol sama dia gimana ya? Ngobrol aja gitu ya. Samperin. Di mana dia? Lewat mana ya? Ini sobat-sobat, saya lagi di belakangnya dia sobat-sobat. Sobat-sobat, saya buka sedikit. Sobat-sobat. Ini sobat-sobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain neng di sini? Hah? Assalamualaikum. Ya, neng lagi ngapain di sini? Apaan? Menuntut ilmu kok kayak gini sih? Ada kutang, ada cangcut gitu. Lagi menuntut ilmu kayak gini sih? Apaan? Bagus sekali. Padepokan apa? Padepokan bagus kayak gini ya. Sobat-sobat, padepokan apa ini, Neng? Menuntut ilmu. Saya yang menyebut Intan disuruh guru saya Kimercon. Intan kemana Intan? Masa Intan doang kamu enggak ikut? Ya Allah. Ini gimana ini sobat-sobat? Mau pulang? Kok saya disuruh pulang, kan saya suruh jemput Intan. Jangan ganggu gimana? Emang kamu lagi ngapain di sini? Menuntut ilmu kok sendirian?
Enggak ada temannya gitu. Siapa? Katanya sobat-sobat gurunya di depan. Tapi anak gurunya di sini, di kamarin sendiri doang. Pondok apaan ini ya sobat-sobat? Nah, sobat-sobat. Saya suruh jemput Intan, kok suruh dipergi sih? Jangan ikut sama kamu, ini apaan? Ajaran-ajaran sesat ini kayak gini. Belajar apaan? Jangan ganggu, saya suruh jemput Intan sama guru saya, Kimercon. Paham sih paham, tapi itu Intan kenapa kayak gitu? Belajar ilmu kok sih kayak gitu ya, sobat-sobat? Biar tambah sakti katanya sobat-sobat. Tapi kayak gini ya. Saya gak mau pergi sebelum saya mendapatkan Intan. Jangan ganggu saya. Jangan ikut sama orang-orang sesat. Mending kamu sama Intan ikut saya aja pulang sama guru saya, Gimercon. Ini ajaran-ajaran sesat kayak gini. Saya suruh jemput Intan sama guru saya, Kimercon. Dibawa kemana Intan? Mau dibawa kemana? Belajar sama-sama katanya sobat-sobat. Nah, gimana ini sobat-sobat? Saya suruh pergi nih sobat-sobat. Ya sobat-sobat, minta doanya aja sobat-sobat. Ini lihat sobat-sobat, katanya dia lagi menuntut ilmu di sini sama Syekh Samroji katanya gurunya sobat-sobat. Ini sobat-sobat, ini gimana sobat-sobat? Lihat sobat-sobat. Itu banyak sekali sobat-sobat ini, tapi laki-laki semua sobat-sobat. Ya sobat-sobat, kita samperin Intan dulu gitu ya. Dia cewek-ceweknya sendiri ya, nama Intan dong berdua. Saya diusir sobat-sobat sama ceweknya. Ini gimana ya? Gak boleh ikut ajaran Intan. Apaan ikut kayak gini? Intan disuruh Kimercon, saya suruh jemput Intan katanya. Belajar apaan kayak gini? Menurut ilmu sih kayak gini ya. Lihat, bukan urusan saya gimana, saya juga murid Kimercon. Saya suruhan Kimercon suruh jemput Intan ke sini. Ya, ayolah sobat-sobat. Intan katanya mau tinggal bareng sama dia sobat-sobat. Gimana ini? Ya sobat-sobat, kita tinggal dulu, kita pantau Intan dulu ya sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Lihat dulu, ntar dulu sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Lihat sobat-sobat. Intan lagi ngapain ya sobat-sobat? Mau di ini, dipenggal. Ini saya. Jangan. Ya sobat-sobat, ada Intan. Itu sedang apa ya? Itu menyan apa-apaan ya? Kayak gitu. Terus yang lain terus berpikir. Itu ada yang mundur mandir sobat-sobat. Mungkin itu penjaganya sobat-sobat. Pintu. Ada. Ya, buru-buru.
Tuh sobat-sobat. Nah sobat-sobat, Intan lagi ngapain nih sobat-sobat? Nuh, kok kayak dia remas-remas sih? Sobat-sobat, lihat nggak tadi tangannya sobat-sobat? Ya sobat-sobat, nah sobat-sobat, silakan. Ya sobat-sobat itu. Ada lagi. Dan ngapain ya sobat-sobat? Lihat. Kan Intan kalau pengen tahu lihat tar. Tuh. Lihat tuh. Tuh. Iya. Asli. Itu ngapain ya sobat-sobat? Intan inginkan tinggal di sini. Apa yang Intan inginkan harus tinggal di sini? Gimana sih sobat-sobat? Intan ya sobat-sobat. Ini apa lagi yang membuat Intan mengganjal di hati Intan? Ilmu terbang itu hanya diperlihatkan dalam bulan-bulan. Sobat-sobat, kita ajak obrol lagi. Sobat-sobat, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu Intan kok kayak gitu sih belajar? Katanya, kata kamu nuntut ilmu tapi kayak gitu ya? Baru permulaan katanya sobat-sobat, tapi permulaan kayak gitu ya, kayak dicabak-cabak gitu sobat-sobat. Itu apaan? Padepokan apaan ini? Padepokan sih kayak gini ya, tadi belajarnya dicabak-cabak gitu sobat-sobat. Tuh, lihat sobat-sobat, Intan tadi kesini loh. Tuh, Intan kesini sobat-sobat. Ini mau ngapain nih sobat-sobat? Intan nyamperin sini sobat-sobat. Lihat sobat-sobat, Intan nyamperin cewek ini sobat-sobat. Ini murid kami yang udah lama aja di sini. Kalau udah berapa tahun sih? Udah ada sekitar 16 tahun ya. Iya, 16 tahun ya. Iya. Dia tuh setia, dia itu di sini sudah lama. Ini mak, siapa namanya lupa? Ini Mengwat. Iya. Yang kemarin itu kan ya? Iya. Iya sekali Neng Intan. Tapi kok cuma satu orang doang? Ya sobat-sobat ini. Bagiannya ada, tapi tidak tinggal di sini. Ya sobat-sobat ini kayak gini awas ya sobat-sobat ya. Jangan-jangan. Dengar enggak? Apa bilang kata dari jangan Intan jangan. Ini belajar apa aja ya kira-kira? Apa aja? Saya belum bilang sama guru juga. Kita kan harus izin sama guru. Kita mau belajar. Ya, sobat-sobat. Hei, kamu. Sini dulu. Sini dulu. Ada apa? Iya. Gimana nih, Intan? Udah pesankan dari Mengwati. Ya, Intan. Alhamdulillah, Intan masih gak percaya. Selama 16 tahun ini apa yang didapatkan? Astagfirullahaladzim, ada apaan itu? Waalaikumsalam, dapat teh. Katanya,
tidur aja. Nah, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ini mau ngapain sobat-sobat, liatin. Gimana sih? Kita ini dulu ya. Tutupin aja. Iya, liatin sobat-sobat. Mau ngapain dia? Lagi sih, memang pengobatannya seperti gini. Pengobatan gimana ya? Liatin sobat-sobat. Saya bantu saya. Ya bantu. Kok tangannya diraba-raba sih, itu gimana sih? Kita menyembuhkannya dengan seperti gini. Lihat sobat-sobat. Kok digituin sih? Ya, siap deh. Saya masuk aja. Kok diraba-raba sih? Lihat sobat-sobat, masa diraba-raba sih? Itu tangannya mas, jangan begitu. Masuk. Ini pengobatan. Pengobatan sih kayak gitu ya? Sobat-sobat. Pengobatan begitu sih dipegang pegang. Ini sobat-sobat. Dipegang-pegang. Lihat itu apa yang ini pengobatan yang Intan. Ya, itu apa yang dikeluarin ya sobat-sobat? Cancut. Masa cancut dikeluarin sih sobat-sobat? Oh, iya tuh jangan dibuka mas. Emang kayak begini. Masih sih kayak gitu ya pengobatannya. Tuh sobat-sobat liatin dong. Kita ya kita ini aja untuk adik. Sobat-sobat. Gimana nih? Yang lain terus berpikir. Tapi kok dibuka-buka sih dalamannya? No, lihat sobat-sobat ini juga sampai ngomong no, sampai dibuka-buka sobat-sobat. Mau bantu lagi? Iya siap. Bantu lagi. Aku udah mas jangan dipegang-pegang. Ini pengobatan ya Intan. Intan ingin juga tahu. Dia ini sedang sakit yes, katanya. Tapi kok dipegang-pegang sedang sakit? Ya ini udah dari sana Intan. Sedang sakit kami. Jadi kayak gini. Kok begitu sih pengobatan? Intan mah baru lihat pengobatan seperti ini. Makanya kalau Intan dengan ini, di sini aja dulu. Baru di sini. Intan mah nggak mau kayak gini. Ini tuh maaf ya kualus ya, biar saya ngomong komentar dulu sebaiknya. Terus dijelasin aja dulu ya. Astagfirullahaladzim. Di sini itu pengobatan tadi pengobatan katanya sobat-sobat pengobatan sih kayak gitu ya, dikodok-kodok, dikeluarin cangcutnya kutangnya ya sobat-sobat. Dimanapun mau harus mau. Ya sobat-sobat saya pindah dulu sobat-sobat. Ya. Sobat-sobat. Tadi sobat-sobat. Ini apaan ini? Kok ada kayak gini sih? Ini kan cangcut sama kutang. Lihat sobat-sobat. No. Sobat-sobat. No. Ini apaannya? No. Lihatin sobat-sobat. Astagfirullahaladzim. Ini apaan? Ini kutang. Nih. Ini kutang nih sobat-sobat. Lihatin gak? No. Ini cangcut. Itu pengobatan sih kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini kutang juga ya sobat-sobat. Lihatin sobat-sobat. Utangnya kayak gini sobat-sobat. Masa pengobatan sih dibuka-buka sobat-sobat. Sobat-sobat. Tapi gak boleh kata guru Intan juga. Pemali dosa. Gak apa-apa. Ya ilmu terbang iya. Biar gak capek guru Intan. Ya inilah caranya. Emang kalau kita pengen terbang harus diraba-raba? Iya. Ih Intan gak mau diraba-raba dibuka-buka. Mbak Intan tinggal sama saya. Enggak mau, ini enak kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat, ada yang datang sobat-sobat. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Ini saya sedang pengobatan Neng Wati ini katanya. Kata Neng Intan ini kok aneh raba-raba. Kamu harus nurut aja sama saya ini. Enggak, maksudnya Intan lu baru lihat pengobatan seperti ini. Memang begini peraturannya di sini. Enggak, intinya kamu harus nurut saja ya sama saya. Saya ambil lu dulu ya. Ya. Sobat-sobat tenang saja ya, ada udah terus ya soalnya kan ya. Kami tidak pernah mengatakan bahwa sobat-sobat masa sih ngeluh dia mungkin ini bukan pengobatan sobat-sobat apa kata saya ya sobat-sobat kalau disuruh buka ya masa diraba-raba sih sobat-sobat itu pengobatan kayak gitu amat ya ilmunya juga dari mas jangan dipegang-pegang dong ya ini nah, memang begini Intan cara pengobatannya begini masa pengobatan dipegang-pegang iya. Makanya Intan harus kayak gini harus buka-buka kalau dipegang ntar
ilmu-ilmunya itu maksudnya tadi dalamannya dikeluarin juga. Ya itu udah khasnya kalau pengen punya ilmu terbang ya gitu. Iya. Dan sekalian pengobatan. Ya, sobat, kepala. Ini lagi mau mantau dulu sobat. Ya, pokoknya ilmu apa aja di sini ada. Tadi itu apa yang ini sobat-sobat? Apa dibuka mah? Pengobatan. Itu dalaman itu sobat-sobat. Pengobatan. Di sini itu begini peraturannya. Ini kan perempuan masa dibuka-buka. Ya, ini itu pengen punya ilmu terbang sama kekebalan. Ya gini yang harus punya gini. Ilmu terbang sama kekebalan harus dibuka-buka masa sih? Tapi nggak mau dibuka-buka Intan mah ini apaan? Ya harus kayak gini, Neng Intan supaya bisa Intan itu punya ilmu terbang. Iya betul. Sebenarnya kamu itu Intan ya, kamu harus nurut aja masing ini. Iya iya benar. Harus nurut, dia mau kayak gimana juga harus ikutin. Saya lagi mantau dulu sobat-sobat, ya. Bukan yang nggak berani, saya berani sobat-sobat. Intan udah tahu kesaktian ilmu seseh di sini. Ya. Kalau lihat sobat-sobat kutangnya dibuka. Iya yang dibaca ayat suci Al-Quran tapi pengobatannya salah diraba-raba. Memang yang bang, kayak gini itu begini Intan. Pengobatan di sini begini. Pondok di sini begini. Itu kayak gini pengen pengobat pengobatan ilmu terbang kayak gini harusnya. Iya. Nah, terus. Ya, saya. Silakan, saya. Dan mau Intan. Kita pengobatan lagi. Pengobatan lagi. Dia pengobatan lagi teh. Pengobatan lagi dipegang-pegang. Ya enggak apa-apa. Ya pengapa pengobatan dong ini? Ya, nih kalau ini. Ya, ya sudah. Itu udah semua belum? Iya, tinggal berapa ini lagi sih? Ya. Karena ini harganya baru setengah-setengah sampai teh. Eh, jangan Mas. Mas lagi. Ya, gitu. Ya, ini lagi nih, Las. Noh, ini sobat-sobat masih di rabar apa sih sobat? Jangan. Anak Intan ini enak kok. Enak, enggak apa-apa. Ya udah nurut aja Intan sama saya. Nurut aja. Iya. Noh, lihat di rabar apa sobat-sobat. Ilmunya jangan diragukan. Katanya mau belajar ilmu terbang. Noh, lihat sobat-sobat Mas kayak gitu. Ini. Dibuka lagi sih sobat-sobat. Enggak apa-apa. Taruh sini aja. Lihat. Ih. Enak Intan. Kok suaranya enak, gitu ya. Ini Intan mau foto gitu. Eh Mas. Taruh situ. Oh, ini banyak sih. Iya. Ya gini lah. Pengobatan itu dan pengisian ilmu itu kayak gini. Iya. Apalagi ilmu terbang yang harus kayak gini. Emang harus kayak gini. Katanya ini Intan pengen. Ya desah. Ya, enak itu loh. Iya. Jadi itu energinya sudah masuk di sini aja. Sudah banyak kok kayak gini. Jadi Intan enggak usah ragu, harus nurut aja. Ini bekas-bekasnya ini, banyak semua, ya. Bukan ini banyak. Ini maaf, bukan satu atau dua orang di sini, udah ratusan di sini. Ratusan kayak gini, peraturannya harus kayak gini. Pengobatan udah ratusan tapi kayak gini pengobatannya sobat-sobat. Kamu yang ke 2000. Ini pasien katanya yang ke 2000 sobat-sobat. Kenapa Intan masih belum yakin? Ya. Intan mah enggak mau kayak begini-begini. Enggak apa-apa, emang cara pengobatan pondok di sini begini. Kalau kamu enak ini enggak apa-apa. Nih, saya perlihatkan lagi pengobatan dia ya. Udah Mas, janganlah, jangan. Ya, ini pengobatan kami. Ya, saya obatin aja dulu ya. Iya, saya silakan. Bicara-bicara aja, saya. Iya. Sobat-sobat, diraba-raba sobat-sobat. Lihat. Loh, kok pengobatan kayak gitu ya? Lihat sobat-sobat diraba-raba. Tuh. Eh Mas. Tunggu. Oh, Intan juga sedang marah sobat. Ya ini cuma seperti ini pengobatannya nih Intan. Tidak pengobatan ada sih, lagi. Diraba-raba kayak gitu sobat. Ya ini Intan. Ikutin apa kata saya. Kalau suruh buka, buka kayak gini. Intan mau gak mau dibuka-buka kayak begitu. Kasian ini juga jangan dong Mas. Ya, kasian kenapa? Emang pelaturnya begini udah. Bukan satu dua orang, ratusan orang. Dan hampir 2000, ini yang ke 2000 ini. Kalau sobat-sobat, yang ke 2000 sobat-sobat. Banyak. Bukti-buktinya itu banyak. Kamu seharusnya nurut aja sama saya itu. Saya itu udah sakit dia pengobatan sekaligus dia mau ngasih ilmu kekuatan. Nah, denger no. Gitu. Intan pernah dikirim sama guru di gini-gini. Gak dibukain. Kan beda-beda. Dalam pengisian ilmu itu ya ini masa pengisian ilmu sobat-sobat pengen terbang katanya ini udah 16 tahun kok nggak terbang ya ini kan dia itu susah katanya sobat-sobat.
Intan mah enggak mau digini-gini. Ini jangan dibuka-buka, pakai lagi. Ya atuh. Ini kalau udah pengobatan kami seperti ini, teh. Cepet, ini gimana, Teh? Intan, cepet. Intan, kita apa perlu kita obatin lagi apa gimana, Teh? Ya kita lanjutin lagi dulu, Bang. Iya. Intan, ini dulu, Bang. Saya ini pengobatan ini dulu ya. Kalian saya di sini sambil doa-doa. Iya, kamu di sini tuh. Astagfirullahaladzim. Masa pengobatan sih kayak gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sobat-sobat. Biar saya sembuh lagi ya. Diraba-raba loh. Masa pengen ilmu terbang? Ya Intan. Ya kan. Lebih baik. Ini sobat-sobat. Noh, di rumah-rumah sobat-sobat. Mau ini di sini ya. Intan kembali lagi. Di sini enak. Apa yang kamu inginkan itu pasti bisa. Katanya kan pengen terbang ya. Ini saya gimana sih? Intan di sini aja. Gimana? Ini biar ikut aja kata-kata saya. Iya. Yaudah Intan ikut aja ikut. Intan mau ikut penyembuhan keduanya gimana? Penyembuhan kedua ada tapi bukan di sini. Iya. Ada di pendepokan satu lagi. Iya Intan ikut aja. Waalaikumsalam. Ya sobat-sobat minta doanya sobat-sobat. Situ dulu ya. Lihatin sobat-sobat. Pendepokan yang satu lagi. Tapi bukan di sini pengobatannya. Ada lagi. Mbak Oti silakan itu aja. Ini ya biarin di sini aja. Ntar ada teman-teman. Disini baik kok. Oh, dengan kata Mbak Wati, di situ udah baik-baik. Saya pengen lihat dulu. Ya, ada di sebelah situ masih ada di depan. Ya udah sekarang aja kita ke padepokan gitu ya. Teh, yuk Mas. Kita ke padepokan aja. Iya, kita bawa dia. Ya udah. Yuk ke padepokan. Ini Mbak Wati tinggal di sini aja. Di sini aja. Iya, ini sudah sama. Aja bawa ke sana. Ikut bawa. Ayo, ikut bawa aja sekalian. Ikut aja, ayo. Mbak Wati ikut kami aja. Ini kita perhatikan ini kita pakai dong, jangan dibuka. Kita aja biarin dia di situ. Sini aja ya. Kita ajak Intan. Ya udah. Sembuhnya di padepokan satu lagi. Ya siap, Teh. Ya, kita mau diajak Mbak Wati silakan. Satu lagi katanya. Ininya, kayaknya taruh aja. Ini mau ke mana nih, sobat? Bawa aja. Ya udah. Ayo. Sobat. Kalian memek. Aduh. Sobat-sobat. Silakan kalian yang lain silakan sholat terus. Ya, sobat-sobat. Masa pengobatan kayak gini, sobat-sobat. Lihatin sobat-sobat. Nah, lihat sobat-sobat. Itu mau kemana sobat-sobat? Ya, sobat-sobat. Gimana itu dengan Intan sobat-sobat? Lihatin sobat-sobat. Yang lain berzikir, Intan terus di bawah sobat-sobat. Terus kita keliling makamnya. Ini mau gimana, mau dipulang, mau dibawa pulang sobat-sobat? Intan langsung dibawa sama gurunya cewek tadi sobat-sobat. Ya sobat-sobat. Nanti saya laporan sama gimana con. Katanya dia bu guru di sini sama saya. Apaan tadi? Yang satu ngikutin dari belakang ya. Silakan Pak Ustaz. Ya saya minta tolong. Kamu duduk sini ya. Kita balik lagi ke posisi kita masing-masing. Ini Ustaz, gimana nih sobat-sobat? Intan udah dibawa kabur. Ya, siap. Gimana sobat-sobat? Ya, sobat-sobat. Ini mau sobat-sobat. Intan dibawa kabur sobat-sobat. Ya, sekian dari saya. Nanti kembali lagi. Sudah biarkan mereka biar berzikir saja di situ. Kita akan kejar Intan dulu ya sobat-sobat. Sobat-sobat. Lihat sobat-sobat.
Nanti dilanjut ntar ya sobat-sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.